Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini videonya direquest oleh Bambang Siswoyo ya. Bagaimana melatih cengkok mas? Langsung saja, menurut saya pribadi untuk melatih cengkok azan maupun selawatan ya. Yang pertama azan dulu. Untuk yang pemula ya atau yang baru belajar azan cengkok, kalian latihannya itu sambil menggerakkan tangan atau menggerakkan kepala ya, menggerakkan tangan atau menggerakkan kepala itu salah satunya. Silakan kalian pilih ketika kalian azan supaya cengkoknya itu bagus merdu dan enak didengar. Untuk pemula lo ya, itu azannya kalian untuk sambil menggerakkan tangan atau menggerakkan kepala, misalnya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang cengkoknya yang mana sih? Itu cengkoknya yang seperti ini. Nah, itu cengkok, itu liukan, lengkukan. Nah, cara basa Jawa niki meliuk-meliuk ya. Lengkak-lengkok itu cengkok menurut saya. Itu caranya melatih gimana, yaitu kalau pemula ya. Kalau yang ahli nggak perlu ya, yang sudah azannya pinter ya, nggak perlu menggerakkan kepala atau menggerakkan tangan, nggak perlu, kalian sudah ahli pastinya. Tapi kalau yang pemula, ketika kalian azan gerakkan kepala. Loh kok ngisi-ngisi ini ditonton wong? Nggak apa-apa, orang saya izin, kan latihan. Nak izin, latihan dulu di rumah, di kamar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu toh. Pas ketika itu gerakan tangannya, tangan kalian atau kepala kalian. Kayak lenggak-lenggak itu loh. Kalau kalian menggerakkan tangan ya, tangan kalian dilenggak-lenggokkan seperti liukan azan yang Anda lantunkan itu, seperti itu. Kalau kepala ya geleng-geleng berarti ya, seperti itu kalau saya teman-teman. Dulu ya waktu latihan cengkok azan supaya bagus tuh, saya dulu pertama kali juga seperti itu, lengkok-lengkokkan tangan atau kepala. Isin yuk yuk wis, berarti latihan dulu di kamar. Kalau sudah bisa, kalian praktek di masjid, nggak usah lengkok, kan katanya izin. Nah kalau saya itu nggak izin kalau saya. Tapi kalau di masjid, saya lengkoknya itu pakai kepala, tidak pakai tangan. Karena kalau pakai tangan, saya malu. Karena apa? Karena dikira nanti kayak memimpin dirijen nanti. Indonesia, malah izin, malah orang karu-karuan malah. Hei Santoso, me arep lapo? Kok arep dirijen ke piye? Izin kan? Maka dari itu kalau di masjid saya lengkoknya tuh yang menggerakkannya tuh pakai kepala teman-teman. Ya. Sekian video hari ini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.